Oke, YouTuber, sampai berjumpa kembali di channel saya Agus Papet, bersama saya Agus Papet. Baik, kali ini saya akan unboxing paket dari Cina, AliExpress. Saya beli dari AliExpress. Cukup cepat 1 minggu sampai, karena biaya kirimnya juga sangat mahal. Bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang pesanan saya dari AliExpress, harga barangnya lebih murah daripada biaya kirim. Baik, kita buka. Ini baru sampai semalam, jadi malam-malam diantarin ini karena paket biaya kirim premium. Packingnya sangat bagus ya, packingnya bagus sekali, jadi safety saya yakin. Nah, ini barangnya Sensu. Oke, kita lihat dalamnya. Ada toolkitnya, kita lihat apa aja sini. Ada antenanya, ada UB kecil, ada UB gede, ada kunci kecil, ada kunci kecil, sama 1 buah kecil. Barnya tipe gigi, barnya 20 in, EOP-nya 1,5 ini. Tipnya bisa diganti-ganti, tapi memang kualitasnya kurang bagus, bisa terlihat. Nah, ini sensor, ada pemanu kosong. Packing yang bagus. Ini cuma satu, yang satu nggak dikasih di sini. Mungkin nanti akan saya beli sendiri. Ini adalah kloningan Husqvarna 365 spesial, 65 cc. Dia unik juga. Seperti ini, ini cupnya, ini on off, dan dia tombol deskompresinya di samping,
cuciannya di sini. Oke, secara tampilan cukup cukup baik ya. Kita pasang bannya. Jadi kalau ingin nanti ganti rantai, perlu diingat ini gauknya 1,5 tebal kakinya. Jadi kalau nanti beli rantai, kalau misalnya yang Oregon, pilih yang tipe 73 atau yang lebih rendah tipe 72. 72 tipe kakinya 1,3, kalau yang tipe 73 kakinya 1,5. Jangan beli yang tipe 75 ataupun sama yang steel juga, minta nanti yang gauknya di bawah 1,6 atau 1,3 biasanya gitu. Kalau steel 1,5 enggak ada.
bersih dulu nanti biar tidak jadi longgar. Gigis buat bar, saya nggak punya. Oke, ini tampilannya. Sekarang tes. Bensinnya yang pakai Pertalite dengan oli Oregon 1:40, jadi 2 liter ini 50 mili ya, 2 liter 50 mili. Nyalakan mesin. Lalu kita cuk. Kompresinya kita tekan. Ini kita jempek. Biasa untuk pertama kali kadang-kadang sulit mesin ya, kali terus.
kafe juga. Tapi sudah mulai nyala. Untuk penyesuaian karburator sedikit, kenapa nyalanya agak sulit? Lumayan capek. Kalau nyalain sensor pertama kali lumayan capek. Oke, kita coba lagi. Ini kan. Oke, YouTuber, inilah review saya untuk mesin cloning Husqvarna 365 spesial. Memang sangat mirip, suaranya pun juga sangat mirip. Jadi tinggal review tes potong karena di sini nggak ada lock. Oke, YouTuber, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Silahkan di subscribe, di like, di share, di komen. Oke, sampai jumpa kembali.